Hai teman-teman sahabat Ventri Tutorial, ketemu lagi kali ini di konten Kelomang ya. Kalau beberapa hari kemarin teman-teman bisa lihat kita ada bikin konten batu akik lagi ya. Sekarang kita kembali ke Kelomang, lama kita nggak unboxing Kelomang. Kelomang yang kita beli ini tadi kelihatannya kayaknya karung besar ya. Ini bukan karung, kantongannya seperti karung, isinya Kelomang. Oke, kita akan unboxing. Ini datang tadi sore, sekarang kita unboxing aja. Ini udah malam, kalau lama-lama nggak di unboxing kasihan juga dia ada di dalam. Ini bagus sekali ya packingnya ya. Ini pakai karungnya, ini lubang-lubang apa tembus ya, tembus, jadi dia bisa bernapas nggak mati di dalam. Kelihatan gerak-gerak teman-teman ya, gerak-gerak transparan. Oke, langsung aja kita siapkan. Ini tempatnya, tempatnya nanti di sini nih. Ini tempatnya ya. Ini pakai bak, nanti kita isi air sedikit aja buat dia, mungkin takutnya kalau dehidrasi ya. Langsung aja kita isi air dulu, pakai air sumur aja nggak apa-apa ya. Kalau minimal air sumur ya, jangan pakai air pump teman-teman ya. Kalau nggak ada ya terpaksa air pump nggak apa-apa, karena air pump itu ada kaporitnya atau ada pembersihnya, tapi kalau air sumur itu murni teman-teman ya. Oke, kita pakai air sedikit aja segini teman-teman, jangan banyak-banyak. Langsung aja kita buka kelomangnya. Ini saya nggak pakai tripod ya teman-teman, susah bukanya. Kita buka aja sekarang. Tara, langsung kebuka ya. Kita tuang ke dalam kolamnya ini. Langsung aja kita masukkan. Tuang. Widih, warnanya guys. Kelomangnya sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Ini Pak Bos yang jualan, kelihatan ya kelomangnya sehat-sehat, aman. Terima kasih Pak Bos sudah dikirim dengan sehat. Langsung aja kita review satu-satu kelomangnya. Ini kok nggak mau keluar, jangan-jangan. Nggak apa-apa, mungkin kalau kena air. Wih, ini kelomang rugosus tapi warnanya merah ya, cenderung merah. Ini juga rugosus, bukan, ini violasen, warnanya jingga, tapi cantik loh ya ini. Teman-teman bisa lihat kecantikannya. Dan ini jackpot teman-teman, ini bukan kelihatan seperti violasen ya, tapi kalau dilihat dari totalnya dan capitnya yang ada putih-putihnya ini, ini bukan violasen teman-teman, ini jackpot. Ini saya dapat yang strawberry, teman-teman bisa lihat matanya, kelomang strawberry ya. Tahu, sip deh, mantap, kita dapat jackpot satu kelomang perlatus ya. Ini kalau anu perlatus atau kelomang strawberry, kita cari-cari. Semuanya ngumpul di sini teman-teman. Ini yang gede, ini warnanya juga cantik. Ini kelomang brevi manus ya teman-teman, capitnya gede. Dan ini cakek cangkang turbo. Kelomangnya ungunya bagus sekali teman-teman ya. Kelomang rugosus brevi manus, kelihatannya kalau nyapit ini sakit, tapi ini kelomang yang lumayan jinak kalau sama manusia ya, kecuali yang jumbo. Ini ada yang anteng tidurnya nyenyak. Ini viola ya, kalau yang ini violasen teman-teman bisa lihat capitnya. Kalau yang tadi capitnya ada putih-putihnya, itu menandakan ini ya. Kalau ini capitnya ada hitamnya gitu, matanya juga kelihatan seperti itu matanya teman-teman, lihat hitamnya. Ini violasen ya. Kalau yang tadi perlatus atau kelomang strawberry, ini pink, enggak merah tapi ini pink. Kakinya lepas satu ini teman-teman ya, kakinya putus satu, kurang satu kakinya. Kalau yang ini rugosus juga warnanya coklat. Ini yang kayak gini ini, wih, ini teman-teman jackpot lagi, kita dapat rugosus yang warnanya ungu ya, ada ungu-ungunya tuh, keren. Ini warnanya keren, rugosusnya keren teman-teman, ini langka ya. Wow, terima kasih Pak Bos dikirimi yang bagus-bagus kelomangnya, mantap ini. Teman-teman bisa lihat ini cantik loh ya. Ada yang punya rugosus seperti ini teman-teman, boleh komen ya kalau ada yang punya seperti ini warnanya. Saya pengen tahu ada berapa banyak yang
punya kelomang rugosus yang seperti ini warnanya. Ini cuantik sekali teman-teman. Saya baru dapat yang seperti ini teman-teman. Warnanya keren. Ini wow, seperti spider ya. Ini apa ini? Kelomang rugosus juga, tapi warnanya juga seperti spider ya, seperti laba-laba. Oke teman-teman, ini tadi hasil unboxingnya seperti ini ya. Kelomangnya cantik-cantik. Ini juga cantik toh. Ini yang kecil, ini yang kecil imut-imut. Ini cuantik juga. Ini kelomang violation. Ini banyak pokoknya. Terima kasih yang sudah menyimak, yang sudah menonton, dan yang belum subscribe silakan di subscribe. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Tetap di Ventri Tutorial. Dadah, bye bye.